Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai petisi IKN. Jadi ada beberapa orang yang dimotori, kalau tidak salah, Pak Faisal Basri, kemudian Pak Busro Mukodas, mantan komisioner KPK, itu melakukan petisi meminta supaya Presiden Jokowi membatalkan terkait proyek IKN Ibu Kota Negara Baru yang rencananya itu dibangun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan kalau saya baca, teman-teman, ada alasan yang cukup fundamental kenapa harus membatalkan IKN. Karena kalau kita lihat alasan bahwa saat ini kan Indonesia sedang terkena pandemi COVID-19 dan itu tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi pemerintah agar fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan anggaran tentunya ini diambil dari APBN. Nah, kalau pemerintah ini mau membangun IKN, tentu ini juga akan mengambil dana dari APBN. Padahal saat ini pemerintah lagi kencar-kencarnya menangani COVID-19. Jadi jangan sampai dananya itu berbagi dengan proyek yang mega besar, yaitu proyek pembangunan IKN. Karena kalau kita lihat bahwa anggaran itu perlu dana yang cukup besar, 466 triliun rupiah. Jadi mega proyek yang sangat-sangat besar, teman-teman. Apalagi pemerintahan Pak Jokowi ini kurang 2 tahun lagi. Kemudian yang kedua, kalau kita baca alasannya bahwa rakyat itu punya kedaulatan. Jadi kalau rakyat punya kedaulatan, tentu rakyat boleh bersuara terkait IKN tersebut. Jadi tidak semua rakyat tentunya setuju dengan IKN itu. Buktinya ada beberapa orang ini yang melakukan petisi terkait supaya Presiden Jokowi membatalkan IKN. Nah, karena itu teman-teman, pemerintah harus melihatnya secara utuh. Ada yang warga masyarakat atau rakyat yang tidak setuju, dan tentunya ada yang setuju terkait pembangunan IKN. Dan ini pemerintah harus bijak menilai hal tersebut, teman-teman. Kenapa begitu? Karena untuk membangun IKN ini perlu dana yang cukup besar. Nah, dana cukup besar itu diambil dari APBN, APBN itu dari pajak rakyat, nanti ujung-ujungnya ke rakyat juga. Jadi melihatnya itu masih urgent atau tidak untuk diteruskan pembangunan IKN itu. Nah, teman-teman, kita juga akan melihat pandangan dari politisi Senayan terkait pembangunan IKN, kemudian penolakan-penolakan yang muncul supaya IKN itu dibatalkan. Karena ada yang mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada yang menggugat ke MK terkait undang-undang IKN ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari CNN Nasional. Pimpinan DPR mengatakan petisi tolak pindah IKN jadi tolak ukur suara rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad angkat bicara merespon petisi yang mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur yang digalang sejumlah guru besar, ekonom senior hingga purnawirawan TNI. Hingga Selasa 8 Februari pukul 19 WIB, petisi dengan judul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara tersebut telah diteken lebih dari 18.000 orang. Dasko berkata, konstitusi menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat lewat berbagai kanal. Menurutnya, petisi itu juga bisa menjadi alat ukur untuk mengetahui jumlah masyarakat yang menolak perpindahan IKN. Adapun itu, pendapat itu untuk mengutarakan pendapat kan dijamin kebebasannya oleh konstitusi kita. Oleh karena itu, baik langsung atau melalui website itu dijamin kebebasannya, dan itu bisa jadi tolak ukur juga beberapa banyak sih yang meminta supaya perpindahan ibu kota ini ditangguhkan, kata Dasko dalam keterangan video yang diterima CNNIndonesia.com Selasa 8 Februari 2022. Ia pun meminta pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan berbagai masukan, sehingga
pemindahan IKN nantinya sudah mengakomodasi seluruh kepentingan publik. Terkait gugatan terhadap Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi, Dasko mengatakan langkah itu sudah sesuai aturan. Kalau ada yang menggugat ke MK, kan ya ada aturannya. Kalau yang nggak setuju, ya gugat. Karena itu kan memang ada wadahnya kan, daripada kemudian tidak membuat gugatan tetapi melakukan hal yang lain yang tidak dijamin oleh konstitusi kita, ucapnya. Sebelumnya, salah satu cendekiawan muslim yang ikut menginisiasi petisi dengan judul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Azumardi Azra mengatakan petisi dibuat sebagai bentuk keprihatinan. Ya, itu pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Jokowi untuk tidak membangun IKN baru, ujar Azumardi Azra kepada CNNIndonesia.com Sabtu 5 Februari 2022. Para inisiator mengajak seluruh warga Indonesia mendukung ajakan agar Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Kaltim. Mereka menilai pemindahan ibu kota di tengah pandemi COVID-19 adalah keputusan yang salah. Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara, tulis petisi tersebut. Terlebih saat ini, pemerintah harus fokus menangani varian baru Omikron yang membutuhkan dana besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu, pemerintah punya utang luar negeri yang cukup besar. Defisit APBN melebar di atas 3% dan penerimaan negara turun. Itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh inisiator petisi supaya Pak Jokowi ini membatalkan terkait pembangunan ibu kota negara baru. Dan yang saya lihat teman-teman, ini adalah suara rakyat juga. Jadi suara rakyat ini juga harus didengar oleh pemerintah. Karena tidak semua rakyat ini mendukung terkait pembangunan ibu kota baru. Ada yang menolak, termasuk inisiator dari Pak Busro Mukhtas, kemudian dari Pak Azumardi Azra, kemudian dari Pak Faisal Basri. Mereka para ekonom, mereka guru besar, mereka juga punya pengalaman di KPK, ada yang juga purnawirawan TNI. Ini memberikan masukan kepada Pak Presiden Jokowi berupa petisi supaya Pak Jokowi membatalkan terkait pembangunan ibu kota baru. Karena di samping anggaran yang cukup besar untuk membangun sebuah wilayah, kemudian yang kedua, saat ini Indonesia masih ada kasus Omikron COVID-19 yang ini mesti ditangani pemerintah dan ini perlu dana yang cukup besar. Kemudian lagi kalau kita baca petisi itu, kondisi masyarakat yang lagi sulit ekonominya, maka hal ini tidak urgen, tidak terlalu mendesak untuk melakukan pemindahan ibu kota ke Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Apalagi pemerintahan Pak Jokowi hanya kurang 2 tahun. Padahal untuk membangun sebuah wilayah, membangun sebuah ibu kota, ini perlu waktu yang cukup lama. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Dan kata Pak Jika kemarin teman-teman, untuk memindahkan ibu kota secara sempurna, itu perlu waktu 20 tahun. Jadi waktu yang cukup lama. Nah sekarang teman-teman, waktu yang cukup lama ini harus dipikir ulang oleh pemerintah. Kapan harus pindah ibu kota, ini juga perlu dikaji lagi teman-teman. Oke lah, ibu kota negara pindah, tetapi timingnya kapan, waktunya kapan? Apalagi 2024 ini sudah pemilihan presiden dan wakil presiden. Persoalannya adalah, jika nanti presiden yang memegang kekuasaan, bukan yang punya visi-misi sama dengan Pak Jokowi, ini kan bisa tidak jadi dibangun IKN, alias ini bisa dibatalkan atau dibiarkan. Karena setiap kebijakan pemerintah, setiap kebijakan presiden baru tentu biasanya berbeda dengan kebijakan presiden yang lama. Seperti yang kita lihat kebijakan era Pak SBY dengan era Pak Jokowi, ini kan berbeda.
Seperti contohnya lagi teman-teman, di era Ahok ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, membuat program reklamasi, menguruk laut kemudian dijadikan daratan, dibangun itu tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk tempat bisnis atau menjadi tempat untuk persinggahan. Nah, ketika ada gubernur baru, Pak Anies Baswedan, ternyata tidak ada program itu. Bahkan ini di stop terkait reklamasi di Jakarta. Tentunya dengan dasar alasan-alasan yang cukup fundamental yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian teman-teman, sama seperti IKN. Nah, ketika nanti presiden baru ini bukan yang punya visi misi sama dengan Pak Jokowi, lah ini kan bisa berubah. Apakah IKN ini diteruskan atau tidak? Karena masa Pak Jokowi kurang 2 tahun. Dan 2023 ini tentunya akan ramai terkait isu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian kampanye-kampanye terkait pemilihan kepala daerah, dan kampanye-kampanye terkait dengan pemilihan anggota DPRD, DPR Provinsi, DPR RI. Jadi banyak agenda politik tahun 2023-2024. Nah, itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan petisi untuk menolak terkait IKN. Belum lagi teman-teman kalau kita lihat ada beberapa orang yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN. Jadi itu teman-teman problem yang kita lihat terkait pembangunan Ibu Kota Baru. Apalagi dananya belum ada untuk membangun Ibu Kota Baru. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.